Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Masakan Indonesia. Kali ini kita akan unboxing oleh-oleh dari Lombok Timur. Ini apa ya? Bahan untuk membuat makanan ciri khas di Lombok. Ini berat juga nih. Oke, kita buka. Ini packing dipesan, di packing di sana oleh-oleh dari teman. Oke, kita lihat isinya apa ini. Nah, ini dia. Ternyata isinya ini. Sayur kangkung. Ini sayur kangkungnya beda ya dengan yang ada di Jakarta atau di Jabodetabek. Sebonggol gini 5.000, kalau nggak salah tadi katanya. Ya, batangnya gede-gede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 kangkung ukuran besar, panjang-panjang dia. Ini akarnya sudah dipotong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kangkung ukuran jumbo. Ini kalau di Lombok Timur, bahan untuk membuat pelecing kangkung pakai jenis ini kangkungnya. Oke, sekarang kita buka satu. Yang mana kita buka? Kita buka ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita buka. Kita lihat isinya. Ini kangkungnya. Oke,
Nah, ini kangkung yang ada di Jabodetabek atau di Jakarta, di Bogor, Depok, sekitarnya. Kita buka talinya. Ini kita bandingkan. Kita ambil satu. Ini ya. Ini kita ambil satu batangnya. Beda batangnya. Ukuran ini yang dari Jabodetabek, ini yang dari Lombok Timur. Beda ini. Ini crispy, ini kalau masih digoreng masih berasa crispy. Ketika makan pelincing kangkung di sana, di Lombok Timur. Ya. Daunnya agak sedikit lebar. Kalau yang di dari Jabodetabek daunnya kurus tapi panjang. Kalau yang dari Lombok Timur agak lebar dan panjang daunnya. Oke. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sehat selalu.